Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin semua cacing sultan yang ada di game Warm Zone yo teman-teman ya. Kali ini aku menggunakan si cacing strawberry yang sangat-sangat lucu dan unik sekali teman-teman ya. Mantap sekali teman-teman, langsung saja kita cari di manakah cacing raksasa sultannya berada. Kira-kira pada bersembunyi di mana ya? Langsung saja kita cari, kita gas. Wow, ada si cacing kapibara yang sangat-sangat mahal sekali teman-teman ya. Ini hampir 500.000 teman-teman ya. Wah, bener-bener mahal sekali ini si cacing kapibara. Langsung saja teman-teman, kalau kalian punya si cacing kapibara ini, langsung komen di kolom komentar teman-teman ya. Aku tunggu sekarang. Oke, langsung saja kita gas, kita kalahin si cacing kapibaranya. Kira-kira dia kabur kemana teman-teman ya? Langsung kita hantam kalau sudah ketemu kepalanya. Di mana kira-kira? Ini, saking besarnya teman-teman ya, tidak nampak. Wah, kita dikerjain sama si cacing kapibara teman-teman ya. Dia muter lagi ternyata. Ini dia, nice. Pasti terkejut si bocil nih yang pakai cacing kapibaranya. Wah, pasti lagi menangis ya. Aduh. Oke teman-teman, langsung saja kita gas, kita cari cacing yang kedua. Kira-kira, wah, kira-kira di sebelah mana? Ternyata ada di atas kita ya. Ada si cacing Evil Corn teman-teman ya, atau badut psikopat ya. Waduh, mantul sekali ini. Langsung saja kita hantam. Udah lama banget teman-teman ya nggak dapet si cacing Evil Corn ini. Langsung saja kita cari di mana kira-kira kepalanya. Waduh, saking besarnya ya, tidak nampak kepalanya. Ini dia di sini kepalanya. Langsung saja 1, 2 dan hore, bisa dikalahkan lagi teman-teman. Wah, bener-bener GG banget ya skill si cacing wadidaw ya. Jangan lupa di like, subscribe, komen dan di share ke teman-teman kalian ya, biar pada tahu kalau ada cacing GG banget di game Warm Zone teman-teman. Langsung saja kita gas lagi teman-teman, kita cari cacing yang ketiga. Kira-kira di sebelah mana? Idih, mantul sekali teman-teman. Ada si cacing pangeran dongeng raksasa ya. Wah, mantap sekali. Langsung saja kita putar-putar aja dulu teman-teman ya, sebelum kita kalahin. Kita cari dulu kemana kira-kira arah kepalanya. Langsung saja kita gas. Ini dia di sini kira-kira nih. Langsung saja kita hantam teman-teman. Ih, kemana dia? Ini dia. Waduh, belum bisa teman-teman. Waduh, hampir saja terjebak teman-teman ya. Langsung saja ini dia 1, 2 dan hore, bisa dikalahkan lagi. Wah, benar-benar mantap sekali ya skill si cacing wadidaw kita ya. Langsung saja kita cari cacing yang keempat teman-teman. Kira-kira di sebelah mana cacing yang keempat? Wah, ini dia teman-teman. Ada si cacing ikan koi raksasa ya. Waduh, besar sekali ukurannya. Langsung saja kita gas teman-teman, sebelum dia mati ya, nabrak cacing lain. Langsung saja. Eh, ada dua teman-teman. Ada si cacing jeruk keprok nih. Wah, kita kalahin dulu teman-teman ya si cacing ikan koinya. Baru kalau udah kalah si cacing ikan koinya, baru kita hantam. Ih, nice. Kirain mau double kill teman-teman ya. Wah, luar biasa sekali skill si cacing wadidaw kita. Kita selesaikan si cacing jeruk keproknya dulu teman-teman ya, biar double kill. Kira-kira bisa dikalahin apa enggak nih? Kayaknya sih agak susah teman-teman ya. Dia muter-muter dari tadi ya. Langsung saja, ini dia mangsa kita. 1, 2 dan hore, double kill. Berarti berapa ya? 6 cacing raksasa sultan dikalahkan ya. Wah, bener-bener mantul banget ya skill si cacing wadidaw kita. Oke, kita gas lagi teman-teman, kita cari cacing yang ketujuh. Waduh, ada si cacing Juli raksasa ada di atas kita ternyata ya. Wah, ini sih bener banget, ini besar banget teman-teman ya. Langsung saja kita gas, kita kalahin si cacing Juli raksasa. Wah, mantap sekali teman-teman. Ini dia 1, 2 dan nice. Akhirnya bisa dikalahkan lagi ya. Bener-bener oke banget pokoknya ya. Kita sedot-sedot sebelum kita mencari cacing yang ke-8 teman-teman ya. Langsung saja kita gas-gas terus teman-teman ya. Kita cari cacing yang ke-8 di mana kira-kira ya.
Di mana kira-kira cacing yang ke-8? Langsung saja kita hantam yuk. Ini dia. Wow, ada si cacing boneka voodoo. Nice. Wah, aku terkejut teman-teman. Bisa-bisanya ya dia tiba-tiba nongol kepalanya. Aduh, 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 aduh. Cil, cil. Aduh, terkejut aku, cil. Oke, kita cari si bocil lagi. Di mana kira-kira ya cacing bocil? Di mana kira-kira cacing yang ke-9 ya? Wah, ini dia teman-teman, ada si cacing fox raksasa ya. Mantul sekali ini. Wah, sambil nunggu updatean terbaru ya, kurang berapa 3 hari lagi kita hancurkan semua dulu cacing yang ada di game Warm Zone yuk teman-teman. Langsung saja kita gas. Ini dia mangsa kita, sudah nampak ini kepalanya mau kemana dia. Dia wah mau mangsa nih langsung. Nice. Wah, satu kali sentuhan langsung meninggoy teman-teman ya. Waduh, curang banget si cacing-cacing kecil tuh. Makananku dimakan sama dia ya. Wah 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 wah, jahat banget kamu cacing kecil. Langsung saja kita gas lagi. Wah, ini dia, ada si cacing coklat teman-teman. Wah, ada 2. Ih, mudah-mudahan double kill teman-teman ya. Wah, mantul sekali. Kita pilih yang mana nih, si coklat apa yang, wah, es krim dulu aja nih. Kepalanya sudah nampak teman-teman ya. Langsung saja es krim, es krim 2000. Waduh, belum bisa teman-teman es krim 2000-nya. Siapa yang mau cacing es krim? Ini dia. Waduh, hati-hati jangan sampai mati. 1, 2 dan hore, bisa dikalahkan lagi. Wah, sekarang kita kejar si cacing coklatnya teman-teman. Langsung saja coklat, coklat 5000. Siapa yang mau coklat? Ya, kasihan banget si cacing coklatnya mati teman-teman. Aduh, 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 aduh. Ya sudahlah teman-teman, kita cari lagi saja cacing yang ke-12. Sudah banyak banget ya cacing yang dikalahkan ya. Langsung saja, ini dia, ada si cacing beruang kutub raksasa. Wah, benar-benar besar banget ukurannya ya, di luar nalar teman-teman. Langsung saja kita gas, kita hantam sama-sama si cacing beruang kutub raksasa ini. Langsung saja kita hantam yuk. 1, 2 dan hore, bisa dikalahkan lagi. Wah, benar-benar mantul banget skill si cacing wadidaw kita ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, subscribe, subscribe dan di share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung saja kita sedot-sedot lagi. Kita cari cacing yang ke-13 teman-teman. Di sebelah mana kira-kira cacing yang ke-13? Langsung saja, ini dia, ada si cacing Juli lagi ya. Wah, sama besar ya. Tadi besar, ini juga besar teman-teman ya. Mantul sekali. Langsung saja kita gas, kita hantam. Kira-kira di mana kepalanya teman-teman ya. Langsung saja, kira-kira bisa dikalahin apa enggak nih. Waduh, siapa tahu GG teman-teman ya. Hati-hati jangan sampai menabrak cacing kecil ya, karena bahaya banget kalau ada cacing kecil tuh. Biasanya mengganggu sekali ya si cacing kecil teman-teman. Waduh, kita ditipu sama si cacing Julia. Langsung saja kita kejar, kejar, kejar terus, jangan sampai kalah sama si cacing Julia teman-teman. Langsung saja, waduh, dia ke bawah lagi kayak mana nih. Waduh, mutar-mutar gak jelas banget si cacing Julia teman-teman ya. Langsung saja, ini dia, mudah-mudahan bisa dikalahkan. Hampir saja. Apakah bisa? Waduh, belum bisa ya. Wah wah wah, santai saja dulu. Kita pelan-pelan dulu ya, atur strategi untuk mengalahkan si cacing Juli yang sangat-sangat besar sekali teman-teman. Ini dia, nice. Wah, mampus akhirnya kan. Syukurin, akhirnya mati si cacing Julinya. Dari tadi muter-muter gak jelas. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Dadah.